ya. Adrian Matis dan Yeri belum muncul-muncul. Saya ingat, ya. Dia muncul 8 kurang 10. Ya. 8 kurang 10, tinggal ya. Tinggal 10 menit lagi kamera harus sudah roll. Minta maaf, Kak Ari minta maaf. Saya bilang, tidak apa-apa, kamera roll jam 8, kamu masih 10 menit lagi cepat ganti. Bicara dengan anak-anak. Kemudian kita tanya, kok ada apa? Kok kenapa? Terlambat bangun? Tidak. Macet? Tidak. Terus kenapa? Makanya mereka ini ngebut, maksudnya ngebutnya itu tidak ngebut-ngebut banget. Iya 60 km/jam begitulah. Tiba-tiba ada orang lawan arah. Ada orang putar balik lawan arah. Menghadap ke dia. Rem tapi ban sudah berhenti tapi motor masih jalan. Iya. Yeah. Hampir tabrakan. Hampir nih, tidak tabrakan. Adrian turun. Pengen ngomong, kok kenapa? Adrian baru, kok Yeri sudah timpa pakai helm. Terlambat gara-gara pukul orang. Padahal dia mau syuting. Mau syuting? Masih sempat. Sehingga baku pukul dulu. Sehingga baku pukul. Penghulu, Mamat, saya dan Pras tetap menjadi saya dan Pras. Yeah. Di belakangnya Mamat. Nah, di belakangnya saya Mamat. Jadi apa? Saya jadi apa? Setan yang mengganggu pernikahan ini. Ya saya nikah dong. Saya nikah dong. Ya, ini kalian perhatikan dengan detail gestur dan ekspresinya Mamat pada momen itu. Iya. Oke. Okay. Penghulu Mamat. Saudara Yusran, sebelum dimulai akad nikah ijab kabul ini, sebagai seorang muslim, tolong bacakan satu surat dari Al-Quran. Tadi, waktu sudah pulang dari pemakaman, si Tio masih nangis saat itu. Nangis kencang-kencang sampai tidur-tidur di teras. Akhirnya saya mandikan dia. Tio. Mandikan. Itu kan kita masuk ke liang itu kan kotor semua karena belum basah. Terus setelah itu saya andukin. Di meja kerjanya ayahku, di kursinya itu ada jilbab. Ada jilbab, taruh situ. Nah, ambil itu sejilbab. Tiduran lagi di bawah. Nangis lagi. Oh, iya. Keras sekali sampai adik saya masuk ke dalam. Kenapa? Itu jilbab ibu terakhir. Itu jilbab saya. Si Tio begini. Pantai ngomong dong. Ekonomi.